Siti Aisyah, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, apa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan? Katanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi ini adalah orang yang paling pemurah. Sifatnya adalah pemurah. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Di bulan Ramadan beliau lebih memiliki sifat pemurah lebih daripada bulan-bulan yang lain. Seseorang mungkin berpikir apa maksud pemurah? Dalam harta, ya salah satunya. Tapi ada sifat pemurah yang lebih berharga daripada pemurah di dalam harta. Pemurah di dalam menggugurkan hak dengan memaafkan orang lain yang menyalahi hak kita. Ini adalah the top of pemurah. Kala satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kamu sebentar lagi seorang penghuni surga. Datang seseorang. Orang itu biasa, tak masyhur, tak dikenali, termasuk sahabat Nabi, tapi dalam satu riwayat dikatakan namanya Abu Dhamdham. Esok lagi Nabi beritahukan akan datang sebentar lagi seorang penghuni surga, orang yang sama. Kemudian sampai tiga kali Nabi berkata demikian, salah seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr. Katanya, aku ingin tahu amal apa yang dibuat oleh orang ini sehingga Nabi beritahukan dia penghuni surga, dia belum wafat lagi, belum hisab lagi, masih berada di atas muka bumi ini, tapi Nabi beritahukan dia adalah penghuni surga. Abdullah bin Amr pergi ke rumahnya, berpura-pura memberitahukan, aku nak menginap di rumah engkau ini beberapa hari. Tujuannya apa? Nak tengok apa dia buat ni amal sehingga Nabi beritahukan dia termasuk seorang penghuni surga. Malam pertama tengok biasa, qiyamul lail pun Abdullah bin Amr lagi banyak ibadah qiyamul lailnya. Sampai tiga hari tidak nampak satu kelainan. Kot mungkin malam-malam keluar bawa beg duit bagi kepada rumah fakir miskin, tak ada orang tahu, sedekah secara rahasia. Tak juga di rumahnya sepanjang malam. Hari ketiga baru dia bagi tahu, sebab tetamu itu kalau di rumah orang layanannya ada tiga hari. Yang tetamu layak untuk dilayan selama tiga hari. Apa maksudnya? Bukan maksud selepas tiga hari kita halau tetamu suruh pulang. Tidak. Dilayan istimewa seperti tetamu adalah selama tiga hari layannya istimewa. Hari keempat layannya biasa. Kalau nak lebih istimewa terpulanglah. Tapi tak ada hak untuk mendapatkan layanan tetamu dengan istimewa kecuali tiga hari. Abdullah bin Amr mengatakan, dah tiga hari dia beritahu, aku cakap terus terang kepada engkau, aku ingin tahu amal apa yang kamu buat sehingga Nabi beritahukan engkau adalah penghuni surga. Katanya, selama engkau tiga hari berada di sini, apa yang kau tengok itulah amalan aku. Hanya setiap malam aku sebelum tidur, aku berdoa kepada Allah, Allah aku bersedekah dengan kehormatan aku. Maksudnya, orang yang salah kepada aku maafkan. Orang yang mengumpat aku maafkan. Orang yang zalim kepada aku maafkan. Orang yang buat hal kepada aku maafkan. Atasaddaqu bi'irdhi. Saya bersedekah dengan kehormatan saya. Maksudnya adalah kehormatannya yang dinodai oleh orang lain dengan mengumpatnya, dengan dimaki, dengan disalahi dan seterusnya adalah dimaafkan. Dia tidak bersedekah dengan duit, tapi bersedekah dengan memaafkan kepada orang lain. Kata Abdullah bin Amr, dengan ini kamu mendapatkan satu kedudukan yang tinggi, salamatus sudur, bersihnya hati daripada kedengkian dan kebencian kepada orang lain. Demikian Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tiada akan mendatangkan manfaat harta ataupun anak-anak kecuali orang yang datang dengan Allah dengan hati yang selamat daripada syirik, daripada dengki, daripada hasad, daripada benci, daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.